Pagi dulur, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kali ini saya akan upload video ya tentang proses pembuatan box panel CA ya. Box panel CA. Ya, kebetulan yang saya kerjakan ini adalah CA 10. Ya. Jadi prosesnya seperti ini. Ini baru saja saya potong tadi untuk alumininya. Ya. Ini sudah saya potong tadi. Cara motongnya ya, setelah kita ukur lunas ini sampai lunas ini, lalu kita pingul. Kalau orang Jawa dipingul atau di siku ya. Ini 45 derajat. Karena sudut di sini 90, jadi kita siku kita potong 45 derajat. Seperti ini ya. Nah. Begitupun yang kecil. Yang kecil ini untuk sisi yang berdirinya. Seperti ini. Kita potong lunas ini sampai sini, kita ukur ya. Setelah kita potong lalu kita siku kita potong lagi 45 derajat. Dan nanti pemasangannya seperti ini. Ya. Ini yang jangan sampai kebalik, yang agak lebar ini di luar dan yang agak kecil di dalam. Jadi nanti seperti ini. Nah, sudutnya ketemu 90 derajat ya. Nah, jadinya seperti ini. Sudutnya saling ketemu ya. Saling ketemu 90 derajat di sini. Oke. Nah, ini kebetulan saya juga mau motong untuk siku bagian samping. Ini belum saya rivet semua ya. Nah, ini masih barusan saya potong semua. Jadi seperti ini. Sebelumnya sudah saya lapisi dengan perlak. Untuk pelapisan sudah ada di video saya sebelumnya ya. Oke, untuk pemotongan siku caranya seperti ini. Nah, kita ukur antara dapat dalamnya alumini ini sama alumini yang sini ya. Nah, jadi seperti ini. Nah, lalu kita garis. Ya. Nah, kebetulan ini sudah saya garis tadi, tinggal motong saja. Ya. Untuk siku samping kita buat 4 biji. Untuk yang depan belakang kita juga buat 4 biji. Untuk yang samping juga kita buat 4 biji. Oke, lor. Ini akan saya potong untuk sikunya. Ini bahannya yang masih panjang ya, lor. Ini juga sisa pemotongan tadi si panjang. Nah, ini tadi siku yang sudah saya garis dan saya potong.
seperti ini jadinya. Lalu kita coba pasangkan. Seperti itu ya, Lur. Sudah terlihat setengah jadi. Lur, saya mau potong yang sisi bagian bawahnya. Nanti untuk pemasangan tinggal pasang siku seperti ini sikunya ya. Ini nanti kita pasang pas di pojok, nah, seperti ini. Kita pasang siku-siku, sikunya seperti ini, sikunya stainless ya. Jadi ada yang bertanya kemarin, Mas, pakai triplek 9 mili apa kuat untuk 15 ampere misalnya? Saya bilang kuat. Kenapa? Karena saling terkait dengan siku ini ya. Antara triplek atas, samping, dan bawah terkait dengan siku-siku ini. Jadi semuanya terkait dan bisa kuat. Contohnya yang ini ya. Contohnya seperti ini box CA20. Ini saya isi 20 ampere. Asli murni 20 ampere trafonya yang ini. Lalu yang bawah ini saya isi 15 ampere. Ini power sudah jadi ya. Sudah jadi, sudah rakitan jadi. Sudah saya cek juga, cek sound. Videonya ada di video-video saya sebelumnya. Maka dari itu yang belum subscribe silakan subscribe untuk mencari video-video saya sebelumnya ya. Proses selanjutnya adalah pengeboran. Oke. Ini kita bor, kita ukur pas setengah ya. Kasih satu aja sudah cukup. Nanti di sampingnya sudah dapat siku ini, nah, seperti ini. Oke, Lur, kita bor bagian ini sikunya. Ini seharusnya pakai paku rivet ya, Lur. Tapi ini saya memakai skrup. Saya memakai skrup seperti ini. Untuk kekuatan, saya kira lebih kuat skrup ya daripada rivet.
setelah kita pasang tengah untuk pegangan, lalu kita akan mengebor siku. Jadi ini sudah jadi. Nah, sudah saya kasih kruk semua ya. Ini sudah semua. Ya. Penampakannya seperti ini, Lur. Lalu ada mungkin ada yang tanya loh, kalau di skrup semua terus bukanya gimana? Nah, oke, saya akan kasih contoh untuk membuka. Kita tinggal melepas untuk skrup yang samping. Nah, ini Lur ya. Samping. Nah, ini tadi sebagai contoh ya, Lur. Jadi untuk membuka atasnya kita membuka skru samping. Mamakan skru sudah terlepas semua, Lur. Nah, tinggal angkat aja seperti ini. Ya, seperti ini, Lur. Oke, kita tutup lagi. Pasang lagi, Lur. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.